Nih, proses pemasangan list plafon PVC. Nih, buat teman-teman kreatif yang ingin memasang plafon PVC sendiri, ini dia proses cara pemasangan listnya. Untuk sebelumnya di itu dulu ya, dibikin, dipotong ini teras dulu, disiku, kemudian nanti untuk man tangga man. Ini untuk proses pembautannya. Jadi dibaut dari sini ya, sini tembus ke bawah. Ya. Tapi untuk pembautannya kondisional aja ya teman-teman kreatif. Terkadang kan kita untuk kalau ngebaut dari sini, biasanya di sini ada kalau ketemu pemasangan di bawah dakan, di atasnya di sini ada dakan ini. Itu nanti kita akalinya ngebaut dari sini ya. Dari dalam sini ke tembok. Karena kalau dari sini biasanya kan susah nih. Bornya enggak ini. Enggak nyampe. Jadi jangan dibuat ribet lah kalau kerja itu. Yang penting hasilnya istimewir. Tuh, tembus ke sana. Dan ini insya Allah kuat bertahun-tahun. Daripada kan ada yang biasanya dipasang itu setelah papan dipasang, ininya dipasang, ininya dilepas nih. Jadi di lem itu ada yang masang seperti itu. Pak, kalau saya tidak menyarankan seperti itu, karena lama-lama itu bisa lepas sendiri nih. Jadi lebih kuat seperti ini ya, teman-teman kreatif. Oke, ikuti terus nih cara pemasangannya. Kita mau nandain yang ada kabel nih, kabel di luar. Jadi biar kabelnya, biar listnya enggak longgar ya. Oke, nanti kita cok ya. Oke, diturunin biar kita cuek, biar hasilnya istimewir.
Oke.